badai-badai asmara Carlos Fortes, Predator PSIS, demi tiket final Piala Presiden 2022. Soyo, ale ale ale. Laga big match antara PSIS Semarang versus Arema FC di babak semifinal Piala Presiden 2022 akan segera bergulir. Duel big match kedua klub raksasa tersebut akan diadakan dalam format dua leg. Leg pertama akan digelar pada hari Kamis 7 Juli 2022, sedangkan leg kedua akan dihelat pada Senin 11 Juli 2022 mendatang. PSIS Semarang melaju ke semifinal setelah mengalahkan Bhayangkara FC lewat drama adu penalti. Bermain imbang 1-1 di waktu normal, pertandingan pun dilanjutkan dengan adu penalti untuk menentukan pemenang. Dalam duel tersebut, PSIS Semarang unggul 9-8 atas Bhayangkara FC. Hal yang sama juga terjadi pada Arema FC yang lolos ke semifinal setelah mengalahkan Barito Putra. Singo Edan juga bermain imbang di waktu normal sehingga dilanjutkan penalti untuk menentukan pemenangnya. Hasil imbang di laga perempat final menunjukkan kemampuan merata di setiap tim. Nah guys, duel PSIS Semarang dan Arema diprediksi berlangsung sengit dan jual beli serangan maupun hujan gol tentunya akan menghiasi laga big match ini. PSIS Semarang juga beberapa waktu lalu sempat menggelar laga uji coba melawan Arema FC. Hasilnya, Arema menang 2-0 di Stadion Kanjuruhan dan PSIS Semarang menang 2-1 di Stadion Jatidiri. Hasil imbang di atas menunjukkan kekuatan kedua tim sangat merata dan memiliki peluang yang sama untuk melaju ke final Piala Presiden 2022. Duel PSIS Semarang versus Arema FC menjadi laga emosional bagi Carlos Fortes. Ia akan bertemu dengan mantan pendukungnya, yaitu supporter setia Arema FC, Aremania. Seperti yang diketahui, Carlos Fortes tampil bagus bersama Arema FC di perhelatan Liga 1 musim lalu. Sempat seret di awal kompetisi Liga 1 2021-2022, striker asal Portugal tersebut berhasil membuktikan diri dan menjelma menjadi mesin gol bagi Singo Edan. Carlos Fortes berhasil membukukan 20 gol dan 3 assist dari 30 pertandingan bersama Arema FC di perhelatan Liga 1 musim lalu. Berkat catatan gol dan kepiawaiannya dalam mengolah si kulit bundar, Carlos Fortes pun menjadi idola bagi Aremania. Setelah pindah ke Semarang, Carlos Fortes tampil menggila bersama PSIS di turnamen Piala Presiden 2022. Ketajamannya tidak sirna meski telah berganti klub dan bermain bersama dengan rekan-rekan yang baru. Striker berusia 27 tahun itu menyandang status sebagai top scorer sementara Piala Presiden 2022 berkat 5 golnya. Berkat campur tangan Carlos Fortes pula, PSIS Semarang berhasil tampil superior di babak penyisian grup A. Carlos Fortes ikut ambil bagian ketika Laskar Mahesa Jenar menang besar 6-1 atas Persita Tangerang di laga perdana dan melumat PSS Sleman dengan skor 5-2 di laga pamungkas. Sebagai pemain profesional, Carlos Fortes siap menebar ancaman dan diprediksi tidak segan untuk mengobrak-abrik lini pertahanan Arema FC. Di sisi lain, catatan bersejarah dimiliki Arema FC. Tercatat tim Singo Edan salah satu tim tersukses setiap kali berkompetisi di panggung Piala Presiden. Terbukti Arema FC telah sukses tembus ke babak semifinal sebanyak 4 kali, termasuk 2 di antaranya berakhir dengan raihan trofi juara. Arema FC mendapatkan label membanggakan lantaran menjadi tim yang paling sering lolos ke semifinal sejak edisi perdana penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2015 yang lalu. Tercatat, Arema FC hanya gagal sekali lolos ke babak semifinal dari 5 edisi tersebut, tepatnya pada tahun 2018. Selain tahun tersebut, Arema FC selalu mampu tembus ke partai semifinal Piala Presiden, termasuk edisi tahun ini. Keberhasilan Arema FC meraih tiket semifinal Piala Presiden 2022
tidak terlepas dari kemenangan tim Singoedan saat menyingkirkan Barito Putra lewat adu penalti di babak perempat final. Kini, Arema FC akan berhadapan dengan tim paling ganas selama perhelatan Piala Presiden 2022, yaitu PSIS Semarang. Laga semifinal yang akan digelar dalam dua leg memungkinkan Arema FC maupun PSIS Semarang untuk bisa mengamankan tiket final. Tentunya catatan bersejarah nan menawan yang dimiliki Arema FC ingin diulangi kembali dalam gelaran Piala Presiden edisi kali ini. Faktor sejarah itu pula lah yang bisa meningkatkan semangat dan nyali para punggawa Singoedan untuk bisa menyingkirkan PSIS sekaligus mendapatkan tiket final Piala Presiden 2022. PSIS Semarang bisa saja demam panggung jika mau melihat rekam jejak menawan Arema FC setiap kali berlaga di panggung Piala Presiden. Namun tidak dipungkiri adanya Carlos Fortes, Marukawa, dan meratanya segala lini skuad PSIS bisa mengatasi sejarah moncer Arema Malang. Laga PSIS versus Arema FC akan menjadi ajang pembuktian bagi PSIS Semarang. Terutama di sektor penyerangan PSIS Semarang yang diisi oleh Carlos Fortes, Taisei Marukawa, dan Wawan Febrianto. Terbukti PSIS Semarang menjadi tim tersubur dengan mengoleksi 25 gol dalam 5 pertandingan. Carlos Fortes mampu menyumbangkan 5 gol untuk PSIS Semarang selama 5 laga terakhir. Arema FC wajib was-was dengan Carlos Fortes yang merupakan mantan pemain andalannya. Carlos Fortes seolah-olah bisa melumat tim mana saja yang akan dilawannya, termasuk Arema FC. Di sisi lain, para pendukung Arema FC, yakni Aremania, ikut cemas tim kesayangannya menghadapi PSIS Semarang yang diperkuat oleh Carlos Fortes. Tentunya Arema sudah paham betul tentang ketajaman Carlos Fortes selama berseragam Arema FC. Kecemasan menghiasi Aremania jika Fortes sampai mencetak gol dan mengkandaskan Arema. Dengan arti kata kalah menyakitkan karena dihantam ombak asmara sang mantan Carlos Fortes. Karena itu, Arema tidak mau menyerah begitu saja. Motivasi kemenangan tentunya ada, karena Arema tim yang penuh sejarah di kancah Piala Presiden. Nah guys, itu tadi informasi jelang laga big match antara Arema dan PSIS Semarang. Arema waspadai badai asmara Carlos Fortes, predator PSIS demi tiket final Piala Presiden 2022. Ikuti terus cerita-cerita seputar PSIS hanya di channel Abdi Dani. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng ya guys. Yo, iso yo, PSIS juara!